diabadikan. Mari kita saksikan video temu ramah bersama Fei Jong Sufi terhadap kejayaannya yang sangat membanggakan Malaysia. Okey, baiklah. Untuk soalan pertama, saya ingin bertanya, apakah itu Intel International Science and Engineering Fair, ISES, dan apakah perkara yang membuatkan anda ingin menyertainya? Intel International Science and Engineering Fair atau Intel ISES ialah pertandingan sains dan inovasi antara bangsa terbesar yang diadakan di Amerika Syarikat setiap tahun. Sebanyak 1,800 pelajar sekolah menengah terbaik dalam bidang sains, teknologi dan inovasi dari seluruh dunia akan berkumpul untuk bersaing bersama bukan sahaja demi anugerah yang ditawarkan tetapi juga dengan hasrat kajian diri dapat menyumbang kepada masyarakat sejagat. Saya mendapatkan inspirasi untuk menyertai pertandingan ini semasa saya baru masuk tingkatan satu. Oleh sebab minat saya terhadap mata pelajaran sains sejak kecil lagi, jadi apa-apa sahaja yang berkaitan dengan sains dan inovasi memang menarik perhatian saya. Untuk pengetahuan semua, sekolah menengah saya memang telah menghantar pelajar menyertai pertandingan ini dan biasanya dalam perhimpunan sekolah, pelajar-pelajar senior dari tingkatan 4 dan 5 yang mewakili sekolah ke peringkat antarabangsa akan mendapatkan sebutan khas daripada pengetua sekolah. Hal ini membuatkan saya fikir, jika mereka boleh, saya pun boleh. Pada masa itu, saya fikir, jika saya belajar bersungguh-sungguh dan mencapai keputusan baik dalam pelajaran sains, mungkin suatu hari nanti, saya akan ada peluang yang sama untuk membuat kajian sains dan menyertai pertandingan ini. Memegang kepada hasrat dan keinginan untuk berjaya, usaha saya membuahkan hasil dan pada tahun yang sama, saya diberikan peluang oleh guru sains saya untuk menyertai kamp sains sekolah yang diadakan semasa cuti sekolah. Melalui pengalaman dalam kamp sains itu, saya bukan sahaja belajar teknik membuat kajian sains, malah sedar bahawa minat dan passion saya dalam bidang ini iaitu membuat kajian. Okey, baik. Untuk soalan yang kedua pula, apakah projek yang telah anda jalankan semasa menyertai Intel International Science and Engineering Fair ini dan dari manakah anda mendapatkan inspirasi untuk menjalankan projek tersebut? Projek yang dijalankan semasa menyertai Intel ISEF adalah Biowaste Materials as Eco-Friendly Modern in Fabric Dye Process. Asalnya, saya mendapatkan inspirasi projek ini apabila melihat sendiri cara orang Iban Sarawak mewarnai buah kumbu. The original idea for my project came from buah kumbu, this fabric. So this is a woven textile done by the women of the Iban community in Sarawak. So this textile is considered sacred and thus is carefully handmade, downright to the colouring of the yarn. Secara tradisinya, semua bahan mentah untuk pewarna semula jadi ini dituai dari hutan. Saya bukan setakat kagum dengan cara dan kreativiti mereka memanfaatkan tumbuhan untuk menghasilkan pelbagai warna. Hal ini turut mencetuskan pemikiran saya bahawa adalah produk sisa makanan seperti kulit sayur-sayuran dan buah-buahan boleh digunakan untuk menghasilkan pewarna fabric dan mendapatkan keputusan yang sama dalam proses pewarnaan pakaian. Beginilah permulaan penerokaan saya untuk mencari jawapan, harapan dan kejayaan. Semasa menerima penghormatan dari pihak Lincoln Observatory Near Earth Objective Linear dengan pengabdian nama kepada Man Belt Asteroid dengan nama 31460 Jong Sofi, iaitu nama asalnya ialah 1999CV19 tapi telah ditukar kepada nama anda. Anda juga telah menerima anugerah Young Scientist Award daripada European Union Contest. Jadi, apakah perasaan anda dan adakah perkara ini sedikit sebanyak mendorong anda untuk mendalami bukan sahaja ilmu sains tapi ilmu sains angkasa juga? Boleh kongsikan tentang ini? After receiving this award, I definitely felt very happy, honored and thankful for the opportunity, especially after all the hard work that has been put in. So, saya menganggap ini sebagai satu penghormatan besar dan affirmation untuk usaha yang ditempuh sebelum ini. Tetapi juga saya dedikasi anugerah ini kepada ibu bapa, guru dan kawan saya yang memberi sokongan dan dorongan sepanjang proses kajian ini dilaksanakan. Penganugerahan pengabadian nama kepada Astro ini memang telah menyuntik semangat saya untuk mencuburi bidang sains.
tapi ini tidak terhad kepada mendalami ilmu sains angkasa. Dalam proses mengenali diri, saya sedar saya lebih cenderung kepada sains perubatan dan biologi berbanding sains angkasa. Hal ini tidak menghalang saya kekalkan tabiat membaca artikel-artikel dan mengikuti perkembangan semasa dalam bidang sains angkasa sehingga hari ini. Anda telah mendapat pengiktirafan ini lebih kurang 7 tahun yang dahulu. Jadi saya ingin tanyalah, apakah perkembangan semasa ataupun perkembangan terkini tentang diri anda? Adakah anda masih lagi aktif dalam melibatkan diri dalam pertandingan seperti ini ataupun anda sedang menjalankan sebarang kajian mengenai sains buat waktu sekarang? Bila saya menerima anugerah ini, dah 7 tahun lepas, memang lama dah. Sekarang saya bekerja sebagai radiographer atau juru X-ray di Canberra, Australia. Selepas menamatkan ijazah sarjana muda, honours dalam pengimejan perubatan atau medical imaging di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Saya tidak lagi melibatkan diri dalam pertandingan seperti Inter-ISF, tetapi meletakkan fokus saya dalam pelajaran dan kajian di universiti. Kajian terkini, saya melibatkan bidang radiografi forensik yang bermula semasa tahun akhir di universiti dan masih aktif sehingga hari ini. Saya telah membentang topik ini sebanyak 3 kali dan dengan harapan besar dalam beberapa bulan ini, artikel saya dapat diterbitkan dalam jurnal Science Pengimejan Global. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Saya ingin bertanya, apakah matlamat utama yang ingin anda capai setelah menerima pengiktirafan yang sangat hebat ini? Adakah anda mempunyai sebarang perancangan yang ingin dikongsikan kepada kita semua pada hari ini? Pada masa itu, matlamat terutama selepas menerima semua pengiktirafan dan anugerah tersebut adalah untuk mencapai keputusan baik dalam SPM kerana saya tahu keputusan itu penting untuk masuk aliran sains dalam kolej nanti. Sekarang, matlamat saya adalah untuk rajin bekerja dan teruskan usaha untuk menimba sebanyak ilmu dan pengalaman dalam pekerjaan saya sebagai radiografer. Saya berharap saya boleh mendalami bidang forensik radiografi dan juga menjadi mentor kepada para mahasiswa dan mahasiswi dalam bidang ini. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah nasihat ataupun kata-kata semangat yang ingin anda kongsikan kepada seluruh pelajar di Malaysia, tak kiralah sama ada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di peringkat IPT, sekiranya mereka juga turut berminat untuk melibatkan diri dalam pertandingan hebat, pertandingan sains yang hebat seperti ini, dan mungkin anda boleh kongsikan sedikit tips yang mungkin berguna untuk kegunaan mereka? Silakan. So before I finish today, saya ada beberapa kata semangat untuk para pelajar dan saintis muda di Malaysia. First of all, never stop dreaming, never stop challenging the norm, and keep using innovative ideas complemented by hard work to succeed. No matter how big or small your ideas are, no one can stop you from reaching for the stars. Thank you. The Best of Category Award winner in Environmental Management is... from Kuching, Malaysia, Fei Jong Shou Fei. NASA menggambarkan asteroid sebagai objek yang agak kecil, tidak aktif, berbatu yang mengorbit matahari. Asteroid 31460 Jong Shou Fei ditemui pada 10 Februari 1999 oleh Lincoln Observatory Near Earth Object Team LIEA di Sokolo. Bilangan asteroid terlalu banyak. Proses memberi nama kepada asteroid adalah sukar dan boleh mengambil masa beberapa dekad kerana ahli astronomi perlu memastikan bahawa mereka tidak memerhati objek yang sudah diketahui, memandangkan semua asteroid kelihatan hampir serupa. Kini, jika anda mendongak ke langit, anda akan berbangga apabila mengetahui bahawa satu asteroid dinamakan sempena nama rakyat Malaysia, Fei Jong Shou Fei. Terima kasih di atas tayangan video yang menunjukkan kehebatan seorang rakyat Malaysia yang namanya diabadikan di salah satu asteroid di angkasa lepas itu. Untuk makluman semua, sebenarnya terdapat juga satu bintang dan satu exoplanet yang juga diberi nama sempena dengan nama orang Malaysia yang telah memenangi pertandingan ExoWorld anjuran Planetarium Negara dan International Astronomical Union pada tahun 2019. Siapakah orang itu? Apakah nama dia?
agak-agak dia nak beliau tu ialah orang yang berumur 70-an, 50-an, 20-an ataupun baru sekolah rendah, boleh cuba scroll down di Facebook Planetarium Negara untuk mendapatkan maklumat tersebut. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua, sekarang saya akan memperkenalkan panel kita yang kedua, yang kali ini beliau hadir secara live bersama dengan kita semua. Ezrina? Baiklah, panel kita yang kedua ialah Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin. Beliau ialah pensyarah, pejabat Knight Chancellor University Sains Malaysia dan pengerusi jawatankuasa pelaksana Geopark Kebangsaan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Kepakaran beliau tentulah dalam bidang arkeologi, mendapat pendidikan ijazah sarjana muda sains geologi daripada UKM, seterusnya ijazah sarjana dan juga PhD dalam bidang arkeologi dari Universiti Sains Malaysia, dan beliau adalah individu utama yang terlibat dalam penyelidikan dan penemuan impak meteorite di Bukit Bunuh Perak. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih tuan. Terima kasih kerana menerima undangan daripada Planetarium untuk menjadi ahli panel untuk sesi kita pada malam ini. Tanpa berlengah masa lagi, apa motivasi utama apabila Datuk dan dengan tim USM membuat kajian di Bukit Bunuh tu? Ada banyak tempat di Malaysia, mengapa pilih Bukit Bunuh pada waktu tersebut? Ya, kerana pada ketika itu Lenggong memang menjadi fokus kajian selepas kita dapati banyak bukti prasejarah yang penting lah di tapak terbuka dan tapak gua. Jadi dari pemetaan dari sehari ke sehari itu, sejak 1987 kita menemui tapak Bukit Bunuh yang baik. Pada awalnya kita tak sangka pun dia merupakan tapak impak. Jadi macam mana, sebab kalau kita tengok di Amerika Syarikat contohnya, kita boleh nampak krater dekat Arizona tu. Tapi kalau dekat Malaysia ni, susah, tak pernah lah saya nak rasa orang boleh nampak kalau kita jalan-jalan kan. Sebab apa Datuk? Dalam kajian awal oleh salah seorang profesor, Profesor Chia Hong Jin, geologis daripada UKM. Dalam kajian awal dia tentang bukti impak ni, beliau dapat melihat bentuk-bentuk bulatan hampir seluruh negara lah, beberapa bentuk bulatan. Dan memang sukar untuk mendapat bentuk kawah kerana kadar lulu hawa kita terlalu tinggi. Kita iklim khatulistiwa kan? Jadi dia menyebabkan tebing kepada kawah tu, bibir kawah itu runtuh, kemudian ditambah pula aktiviti pembangunan, pertanian dan sebagainya. Dia menyukarkan untuk melihat bentuk asal yang sebagaimana negara lain terdapat. Itu masuk dalam kawah lah bila melawat. Okay. Datuk, sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin Datuk kena terangkan sedikit kepada kami semua ni, bila disebut arkeologi ni sebenarnya apa Datuk? Arkeologi ialah satu bidang ilmu mengkaji tentang budaya manusia awal. Jadi semua kategori yang awal tentang manusia tu, semua aspek dari segi kehidupan dia, dari segi siapa dia, di mana dia tinggal dan sebagainya, apa aktiviti dia, itu ruang lingkup arkeologi lah. Sebelum munculnya peringkat sejarah. Sejarah okay, awal manusia lah. Baik. Dan toolsnya ialah sains lah kan, untuk sebab dah kena buat apa carbon dating dan sebagainya. Ya. Sains memang sangat penting lah dalam kita balik kepada kawasan Bukit Bunuh Perak ni. Apakah penemuan yang signifikan di Bukit Bunuh Perak ini yang boleh dijadikan satu bukti bahawa ianya merupakan kawasan impak meteorit? Okey, banyak buktinya dalam saya punya PowerPoint, nanti boleh saya jelaskan. Oh ya. Mungkin saya ada PowerPoint. Mungkin Datuk boleh terus gunakan PowerPoint. Izinkan saya share. Silakan.
Boleh nampak? Boleh, boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Planetarium kerana input saya untuk berkongsi maklumat tentang tajuk yang diberi, meneroka arkeologi melalui astronomi. Dengar ya, tuan? Dengar, Datuk. Silakan. Okey. Arkeologi adalah sebagaimana yang saya sebut tadi tentang budaya manusia awal. Manakala astronomi adalah tentang dasar cakrawala dan fenomena luar daripada bumi. Jadi satu dua yang berbeza, tetapi bila kita explore tinjauan yang kita lakukan sekarang ini, cukup banyak perkataan arkeoastronomi, astronomi arkeologi dan sebagainya. Jadi sudah ada perkaitan itu yang menjadi satu ilmu bidang ilmu. Eh? Apa yang ahli arkeologi temui? Apa yang kita jumpa ialah apa yang dipanggil sebagai site atau tapak. Dan di tapak itu kita jumpa artifak dan juga ecofact. Jadi artifak ini sebarang material yang telah diubah menjadikan peralatan dan sebagainya. Manakala ecofact tidak banyak perubahan sangat seperti sisa makanan, rangka manusia. Nah, itu dikira jumpaan ecofact. Jadi apakah kaitan artifak atau ecofact ini dengan astronomi? So, kalau kita baca sekarang ini, begitu banyaklah. Terutamanya apa kaitan monumen yang dijumpai oleh ahli arkeologi, piramid di Mesir, piramid di Maya, Angkor Wat, Borobudur, apakah perkaitannya dengan astronomi? Banyak kajian yang terlibat, kajian. Dan apatah lagi terutamanya Stonehenge tentunya di UK yang mempunyai banyak perkaitan. Jadi, malah penemuan rangka manusia oleh ahli arkeologi juga, di mana rangka ini biasanya diinterpretasikan dia dikebumikan menghadap ke mana. Biasanya ada perkaitan, ada interpretasi. Ada istilah paleoantropologi di situ ataupun etnografi kajian yang mendedahkan perkaitannya dengan sekitaran luar daripada bumi, matahari dengan bulan dan sebagainya. Jadi perkara ini memang banyak ditulis, banyak dikaji oleh baik oleh ahli arkeologi maupun ahli astronomi dan mereka yang menggabungkan kedua-dua ilmu. So saya malam ini lebih menumpukan kajian kes tapak Bukit Bunuh di Lenggong Perak untuk saya kongsikan apakah perkaitannya dengan astronomi dari segi tapak yang ditemui dan juga dari segi artifak dan ecofact yang. So ini lokasi Lenggong berada di Hulu Perak tak jauh daripada sempadan Thailand dah. Ini lokasi Lenggong, peta kanan adalah peta warisan dunia. Bukit Bunuh berada dalam core zone, zone utama, zone thrust. Manakala peta kiri ada peta Lenggong Geopark. Bukit Bunuh menjadi site kedua-dua penting bagi kedua-dua program ini. Okey, kalau kita pergi Bukit Bunuh sekarang, kita akan lihat ini. Bongkah-bongkah batuan banyak di dalam ladang kelapa sawit. Kelapa sawit ini mula ditanam pada 2001. Sebelum 2001, saya dah berada di Lenggong dari 1987. Bila saya petakan keseluruhan Lenggong, pada masa itu dia masih estate getah. Jadi tidak ada berlaku penolakan tanah dan sebagainya, tak timbul pun walau sekatul batu kawasan Bukit Bunuh. Tidak dijadikan sebagai tapak arkeologi. Tetapi apabila 2001 dilakukan buat teres untuk penanaman kelapa sawit, timbul dengan banyak blok-blok batuan yang pelbagai. Dan dari segi permukaan, dari segi makronya, bila kita lihat batuan ini, bagi ahli geologi pasti akan mengatakan dia breksi vulkanik, iaitu sejenis batuan gunung berapi. So, saya pun peringkat awal mengatakan dia englomerat atau breksi vulkanik pada 2001 ini. Tetapi apabila dihantar pentarihan, peringkat awalnya kita guna fission track dan ke Jepun,
dia memberikan tarikh 1.83 juta tahun. Dan pada tarikh ini, bumi semenanjung Malaysia sudah stabil. Tidak ada aktiviti vulkanik. Aktiviti vulkanik di Lenggong berat. Kali terakhir ialah pada lebih kurang 440 juta tahun. Jauh lebih awal daripada 1.83. Maka dengan pentarihan ini, dia menimbulkan pertanyaan, apa jenis batuan ini? So, memang aplikasi geologi yang tinggilah. Apa jenis batuan ini? Seperti reaksi vulkanik, tetapi tarikhnya muda yang tidak ada lagi aktiviti vulkanik di semenanjung. So, mulalah kajian yang kita panggil sebagai kajian petrografi, petrologi di dalam bidang geologi, iaitu kita mengkaji dalaman kepada batuan tersebut. Kita buat strata nipis, kita lihat bawah mikroskop, kita lihat bawah ACM, scanning electron microscope, melihat sifat-sifat yang ada di dalamnya. So, antaranya kita dapat lihat adanya bahan halus berkaca yang sangat jelas, terlebur, dan majoriti daripada mineral di dalam batuan ini, kita panggil mineral, sudah terganggu dengan berbagai-bagai sifat yang ditunjukkan. So, dia memberikan gambaran daripada satu sampel kepada beratus-ratus sampel yang dilakukan kajian. Inilah yang dapat kita lihat, struktur-struktur mineral yang terganggu, struktur-struktur mineral dengan jaluran-jaluran terlebur. Ini contoh matrik berkaca yang sukar untuk dijumpai dalam batuan lain. So, dia memberikan pelbagai cabaran lah pada peringkat awal kepada tim kami untuk menyelidiki jenis ini kerana tidak pernah kita jumpa. Dan akhirnya kajian petrografi menunjukkan terdapat batuan-batuan ini adalah jenis batuan metamorf, sama dengan batuan metamorf yang lain, tapi menunjukkan ciri telah mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi, yang membolehkan sifat-sifat mineral itu bentuk yang hanya boleh dilakukan oleh satu impact yang sangat besar. So, impact itu adalah oleh meteorit. Dan batuan ini dikenali sebagai suite, S-U-E-V-I-T-E. Ia bukan meteorite, tetapi dia terbentuk akibat daripada impact meteorite kepada bumi Bukit Bunuh, yang bumi Bukit Bunuh mengalami peleburan dan sebagainya akibat tekanan dan suhu yang tinggi, berubah menjadi satu batuan baru akibat daripada impact. Jadi kajian petrologi yang lebih detail dengan petrografi dan semua menggunakan ACM, SRD dan SRF, kita menemui lebih kurang 6 jenis batuan yang semuanya dipanggil sebagai batuan impact type, iaitu akibat daripada impact meteorite. Batuan leburan impact, suvite, polymic, lithic, spreksi, metasediment impact, granite impact dan quasar impact. Bila kita banding seluruh dunia, tidak semua kawah impact akan menghasilkan suvite. So ini 27 daripada 896, lebih kurang 3% saja tapak impact dunia yang ada suvite. Suvite memerlukan suhu dan tekanan yang sangat tinggi. So itu Bukit Bunuh di nombor 23 mewakili 1.83 juta tahun. Kalau kita lihat di situ di Asia, hanya satu-satunya di Bukit Bunuh yang ada bukti suvite ini. Jadi sangat unik. Dan kita tahu dari segi pembuktian untuk meteor, kawah impact meteor ini, kalau kita biasanya kita rujuk kepada Planetary Space Science Center PSAC, New Brunswick, Canada. Dia ada 6 ini ciri yang mesti ada untuk menjadikan dia bukti kepada impact meteorite. Yang pertama ialah dari segi makroskopi, kehadiran struktur kon pecah, contohnya shatter cone, akibat hal laju yang sangat tinggi menghasilkan bentuk ini. Yang kedua, di bawah mikroskop atau di bawah ACM, bukti PDF atau planar deformation feature,
akibat daripada tekanan dan laju yang sangat tinggi menghasilkan tekstur ini. Kemudian kehadiran mineral polimer bertekanan tinggi. Yang ketiga, ini daripada mikroskop dan yang lain-lain. Kuasa berubah kepada mineral bau, zikon berubah kepada mineral bau akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Yang keempat adalah megaskopi, yang ini kajian dalam bentuk remote sensing, contohnya geofisik yang saya gunakan untuk melihat bentuk dan saiz kawah. Yang kelima ialah dari segi jenis batuan impact, ada tak batuan suat. Sekarang ini daripada yang pertama tadi saya kata nombor lima kita dah ada, dan nombor enam pun kita dah ada kehadiran batu pseudo-katalit dan breksia. Sangat jelas dan banyak. Ya. So, kita pergi nombor satu. Ya. Nombor satu, ciri pertama, perlu jumpa benda-benda yang ini yang akibat daripada halaju yang tinggi, dan kita jumpa shatter cone ataupun cone pecah ditemui dalam batuan metakuasa, granite dan suat akibat halaju yang memijut. Ya. So, ini ciri yang penting kepada kehadiran meteor di kawasan ini. Yang kedua, ini yang paling-paling penting, memang wajib ada untuk kita submit ataupun kita menengahkan dia sebagai tapak impak, right, itu PDF. Yeah. So ini memang di bawah SCM, terutamanya kita akan dilihat jaluran-jaluran garis-garis tersentuh dalam bentuk tekstur yang menunjukkan adanya tekanan yang sangat tinggi, akibat halaju yang sangat tinggi. Yeah. So ini kita mula banyak jumpai dan dia menggambarkan tekanan yang sangat hebatlah untuk kawasan ini. Dalam kategori yang sama, selain PDF, kita ada juga PF, Plan of Features, di mana ini contoh mineral zikon sepatutnya, tapi telah berubah menjadi mineral radite dengan tekstur beberapa mikro yang dapat kita lihat di bahan pecahan akibat impak. Ini di bawah ACM. Kemudian yang ketiga ialah kehadiran mineral polymorph, bermakna berlakunya perubahan, contohnya daripada kuasa kepada stisoid, kosite, zikon tadi kepada Prof, minta maaf Prof, saya mencelah sikit. Yep. Nampaknya slide Prof hilang, mungkin Prof boleh share semula. Oh. Saya tutup dulu ya. Prof tutup dulu, lepas tu share screen balik. Okay. Okey, dah nampak Prof. Okey. 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 Okey, ini adalah saya ulang balik yang ini di mana kita temui di debat dalam ACM dan juga SRD SRF, bukti kehadiran mineral baru yang hanya wujud akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Contohnya kuasa bertukar kepada stisoid. So ini zikon kepada radite dan yang lain-lain. Jadi ini menjadi bukti yang ketiga dalam kategori kawah, sesebuah kawah impak lah. Okey, yang keempat ialah dalam bentuk mega, seperti apa yang saya kata, kami menggunakan geofizik, satu lagi bidang geologi, di mana kita nak mengetahui dari sisi kawah, bentuk kawah, sebagaimana yang kita bincang awal tadi dengan tuan moderator bahawa sukar nak tengok bentuk kawahnya. So kita terpaksa menggunakan apply kaedah geofizik untuk kita ketahui apa yang berlaku sebenarnya. Jadi dari semua kaedah yang ada, gravity, resistivity dan lain-lain, kita dapati membulat di kawasan itu sangat jelas. Cuma dia bukan kawah biasa. Dia ada dua kategori kawah. Jadi yang biasa adalah betul-betul macam kuali itu kawah. Kemudian yang kedua adalah dikata rebound, ya, rebound crater, di mana bahagian tengah yang terkena impact itu akan rebound menjadi bukit yang kecil. Dan ini berlaku di Bukit Bunuh. Kalau kita lihat dalam resistivity ini, kita dapat lihat struktur bulatan dan juga di tengahnya muncul sebagai bukit. So, itu yang berlaku di Bukit Bunuh. So, ini kerataran tas daripada geofizik. Ya. Ini adalah center of impact yang di sini.
So dia rebound menjadi sebuah bukit dan kawahnya ke kiri dan ke kanan dengan diameter 8 km. Jadi bayangkan satu meteorit yang jatuh di Bukit Bunuh mempunyai diameter 8 km. Sangat besar dan sangat besar impaknya kepada ini. Jadi kita melihat juga struktur-struktur geologi sesar yang berlaku akibat daripada tekanan itu. Jadi biasanya kalau pelawat yang saya bawa akan pergi ke jambatan Kampung Luat ini dan gambar panorama belakang adalah Bukit Center of Impact berkenaan. Ya. Ini adalah Bukit Bunuh. Benar di mana sinilah jatuhan impact berlaku dan di kiri dan kanannya adalah merupakan bawah 8 km. Okey, yang kelima adalah impact, leburan impact. Di sini mungkin ada yang boleh nampak leburan macam lava yang mengalir halus di dalam batuan dan juga batuan suai. Ini sangat jelas. Juga jenis pseudokite iaitu break sea yang pelbagai yang berlainan daripada batuan volcanic biasa. Dan ini adalah lebih kepada kaedah geokimia, PGE. Di mana dalam satu daripada pelajar sarjana saya telah berjaya mengesan PGE. Kalau kita lihat ini perkataan IR, RU, PT dan PDE adalah lebih tinggi daripada nilai kepangkatan perata yang biasa di dalam kerak bumi. Ya, malah IR dikesan 10 kali ganda lebih kerak bumi yang menunjukkan dengan jelas dari segi kemikalnya, dari segi unsurnya merupakan sebuah tapak impact meteorite. Begitu juga dengan analisis NICR yang menggambarkan so meteorite yang jatuh di Bukit Bunuh ini sebab meteorite ada dua meteorite besi iaitu kandungan besi yang banyak, kemudian meteorite batu dan juga yang ketiga ialah meteorite campuran antara besi. Jadi yang ini adalah meteorite batuan, cuma dibezakan antara chondrite dan echondrite ni dari segi komposisi kimia yang ada. Kandungan IR yang tinggi menunjukkan kumpulan batu impactite yang berada. Pada 2009, dalam kita melakukan mapping di seluruh Bukit Bunuh, tiba-tiba kita jumpa ada batu di dalam batu suai. Yeah. So kalau kita lihat batu ini, rasanya semua dapat lihat ini adalah batu yang berlainan yang tiba-tiba ada di dalam batu suai. Dan ini adalah batu sungai, batu pebble biasa. Macam mana dia boleh melekat di dalam batuan ini. Dan pada mata arkeologi, memang dia alat batu. Ya? Sejenis alat batu yang tertanam. Bermakna kalau ada alat batu, maknanya ada orang sebelum impact berlaku, sebelum 1983. Ya? Sudah ada orang dan ini adalah alat batu mereka. Ini pada 2009. Dan sampel ini juga saya ambil, hantar kembali untuk tentukan tarikh dia juga dengan fission track dan kita dapat tarikh yang sama 1.83 juta tahun. Okay. So ibu kandungnya adalah suwait, dia adalah alat batu yang kita panggil kapak genggam. Tapi untuk bagi puas hati, kita lakukan CT scan, betul tak dia alat batu kerana nak pecahkan sayang takut merosakkan. Jadi kita buat CT scan di kampus kesihatan USM di Kelantan dan dari CT scan memang kita nampak bahagian bawahnya juga yang tertanam juga ada dilakukan repahan oleh manusia. Maknanya betul dia man-made sejenis alat batu dan daripada CT scan ini kita dapat lukis bentuk alat batu sebenar yang merupakan sejenis kapak genggam yang terkenal di dunia pada masa tersebut 2 juta tahun. Jadi selepas itu lebih banyak alat batu yang kita jumpa di dalam batuan suwat, ya. Dalam pelbagai jenis. Ya. Maknanya memang betul-betul ada grup manusia yang sedang melakukan pembuatan alat batu, sedang memburu dan sebagainya tetapi musnah ditimpa oleh bencana. Ya. So ini lagi alat-alat batu yang ditanam di dalam batuan suwai. Yang lain ini dikenali sebagai alat penetak chopper. Ini juga
banyaklah lagi. Ini saya tunjukkan satu video dulu, ya. Okey. Kita saksikan. Menunjukkan dah ada orang di Bukit Bunuh. Okey, itulah menunjukkan gambaran yang berlaku lebih kurang pada 1.83, maknanya telah ada manusia awal di Bukit Bunuh dan telah menerima mega bencana yang sangat besar. Jadi selepas itu saya melakukan pemetaan lebih terinci di kawasan ini untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku kerana majoriti batuan yang ada di sini semua batuan yang baru pada ahli geologi kerana telah berubah akibat daripada impact tadi. Jadi satu excavation dilakukan pada 2009-2010 saya rasa di satu kawasan yang dipilih dan ini permulaan kita dapat lihat asosiasi batuan termasuk bongkah porphyroid dan juga batu-batu pebble sungai river gravels tetapi telah dijadikan sebagai alat. Ini di peringkat awal, ini adalah lantai terakhir. Boleh lihat keliling ini semua bongkah suwaid. Ini yang dipecahkan, ada yang digunakan. Dan ini lantai terakhir di mana mereka menghasilkan alat batu. Ini dari segi dindingnya. So, tapak ini mendedahkan bukti 40,000 tahun dulu. Dan setakat sekarang kita ada pelajar PhD saya dah buat 500,000, 100,000. 1000 dan 30,000 tahun. Bukit Bunuh digunakan berterusan dari semasa ke semasa sepanjang zaman poetik. So ini bukti alat-alat batu zaman 40,000 tahun yang kita jumpa dia punya ini kita heavy lah macam kapak gergaji ke besar sebagai alat ini penetak ya. Ini daripada kuasar sendiri tapi sebagai kapak gendam juga. Dapat lihat berbagai alat 40,000 tahun dulu. Ini kapak gendam. Majoriti adalah kapak gendam. Dan yang paling menarik yang ini. Kapak gendam dibuat daripada batuan suwaid. Ini rekod pertama di peringkat dunia lah. Tak pernah dijumpai alat batu daripada suwaid. Tak lagi kapak genggam. Jadi ini the only one sekarang ini kapak genggam daripada batuan suwaid di peringkat dunia yang dihasilkan pada 40,000 tahun dulu. Jadi batuan suwaid ini adalah jauh lebih keras, jauh lebih berat berbanding batuan biasa. Pada saiz yang sama bila kita pegang, kita rasa dia punya berat berbeza. Sukar untuk membentuk alat sebegini daripada batuan suwaid. Jadi teknologi yang ada pada manusia 40,000 tahun dulu sungguh dia menghasilkan kapak genggam ini satu yang sangat unik dan ini pisau mereka zaman 40,000 tahun dulu alat-alat yang jauh lebih kecil. Ini kapak genggam. Jadi dengan data itu kajian itu Bukit Bunuh membantu Lenggong untuk menjadi warisan dunia
UNESCO bila kita submit 2011 untuk OUV yang ketiga, ya, nilai keunggulan secara ketiga sebagai tapak 1.83 menghasilkan blok batuan impactite seperti sewait yang di dalamnya terdapat alat politik. Salah satunya ialah kapal enggam tersebut. Dan ini adalah kapal enggam terrain terawal yang berada di luar daripada Afrika. So, telah menunjukkan sebagai telah ada manusia di rantau Asia Tenggara. Setakat ini 1.83 adalah yang terawal untuk Asia Tenggara. Adanya bukti manusia awal di kawasan ini. So ini aktiviti yang dilangsungkan dari segi bentuk pelancongan, aktif pelancongan dan juga pelancongan mereka yang melawat ke tapak ini. Berikutnya adalah 5 atau 4 slide berkaitan publication atau penerbitan yang telah dilakukan dalam semua aspek, ya, makro, mikro, arkeologinya, BM dan BI dalam pelbagai jurnal yang ada. Ini semualah hasil daripada kajian yang melibatkan pure geological base kerana ini merupakan tapak geologi. So semua ini adalah publication, saya ambil yang stratum. So itu saja yang dapat saya share, inilah satu gambar depan daripada Center of Impact. Terima kasih, Pan. Terima kasih Prof, satu perkongsian yang membuka minda kita semua. Saya pun baru tahu apa beza artifak dengan ecofact tu. Jadi artifak tu selalu bila kita baca kita anggap macam sama aja. Rupanya artifak tu dah jadi peralatan, ecofact tu apa Prof, yang asal lah dalam bentuk ya, yang asal. Sisa makanan rangka manusia. Baik, baik. Sebelum kita pergi ke sesi ke Q&A, mungkin ada yang ingin tahu, contohnya dekat selain daripada dekat Bukit Lenggong ni, ada tak tempat-tempat lain yang ada pembuktian secara saintifik bahawa pernah dihentam oleh batuan dari angkasa? Setakat ni itulah yang saya kata tadi, Profesor Chia Hong Jin yang mendianglah pernah menulis dari segi gambar udara, bentuk-bentuk bulatan yang mungkin impact, tetapi tidak ada kajian lanjutan yang lebih dalam dibuat. Tidak ada kajian spesifik. Dia bukan bunuh lah setakat ni. Baik, baik. Kalau orang biasa lah kan, jumpa batu tepi jalan ke apa semua kan, dia nak tahu tu batu tu suvit ke, batuan asteroid ke, ada cara tak, cara mudah kalau orang, selain daripada nak bawa pergi ke lab apa semua ni, kalau orang biasa lah, ada cara mudah ke, ada petua ke apa ke? Oh, saya pun peringkat awal memang saya kata batuan volcanic, walaupun saya background geologi, tak pernah saya belajar tentang suvit. Tidak ada sampel suvit di dalam lab universiti pada ketika itulah, kerana kita tak pernah jumpa di dalam negara. Baik, baik, baik. Okey, terima kasih Prof. Datuk. Kita belum tamat lagi ni. Kita tengah sementara kita menunggu soalan-soalan daripada rakan-rakan yang menonton. Mungkin Erin akan bawa kita sikit untuk lihat meteor ataupun meteorit yang jatuh yang diambil di Museum Galeri Meteor di Museum Rakyat di Melaka. Silakan Erin. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you.
Okey, itu satu iklan ya, bahawa kalau sesiapa yang berminat nak tengok batuan meteor ataupun nak beli perhiasan, keychain, nak buat cincin, nak beli cincin, boleh ke muzium, boleh ke Muzium Rakyat di Bandar Hilir Melaka. Okey, kita tengok soalan daripada chat ya. Okey, ada satu soalan Prof. Kejap, saya besarkan sedikit. Adakah kesan impak meteorit itu boleh efek kesuburan tanah kawasan tersebut? Prof? Kesuburan ni banyak faktor lah. Tapi apa yang dilalui oleh peladang ataupun tuan punya kelapa sawit yang asal sebelum Jawatan Warisan beli tanah ni, blok itu betul-betul mengganggu tanaman dia lah. Kerana begitu banyak blok patuan. Yang kita tengok tadi saya tunjuk hanya di permukaan, di bawah bumi itu terlalu banyak. Yeah. Jadi dari segi itu mengganggu dari segi tumbuhan. Tetapi dari segi chemical yang ada, dia hampir sama dengan batuan asal granite dan sedimen yang lain. Cuma unsur-unsur yang baru itu saya tidak tahu efek dia besar atau tidak kepada tumbuhan. Tapi tengok pada kelapa sawit itu okey lah tengok daunnya. Okey, terima kasih Prof. So ada lagi soalan ni, jadi mungkin Prof dah jawab ni tapi mungkin kena ulang balik Prof. Ada tak tempat lain yang ada asteroid jatuh di Malaysia selain Bukit Bunuh? Tak ada kajian terperinci, mungkin ada saya rasa. Berdasar pada Profesor Kia punya agakkan ataupun interpretasi daripada gambar udara itu, bentuk-bentuk round termasuk ada di Langkawi dan lain-lain, perlukan kajian lebih terperinci. Kerana saintis yang terlibat. Baik. So, adakah penentuan usia impak asteroid dilakukan berdasarkan carbon dating? Ini mungkin Prof boleh jawab dan terangkan sikit kot apa maksud carbon dating ni supaya kita semua faham. Oh, ini kalau radiocarbon ataupun carbon dating ini, dia bahan organik. Batuan dia tak boleh. Batuan memerlukan kaedah lain. Banyaklah kaedah lain tu, kalium argon, lebih kepada konsep X-ray, lebih kepada konsep chemical yang ada. Jadi yang di Bukit Bunuh setakat sekarang yang kita hampir 6 atau 7 kaedah lain yang telah kita guna. Tapi bukan radiocarbon. Radiocarbon lebih bahan organik, arang, tulang contohnya. Dan dia ada limit 45,000. Kalau lebih tua tak boleh dengan radiocarbon. Okey. Jadi ini juta-juta ni nak kena kaedah lain. Kena kaedah lain lah. Ya. Selalu kita dengar kan tamadun terawal ataupun manusia awal ni datang daripada benua Afrika lah. Dan lepas tu ada yang kata lepas tu mereka keluar dan kemudian pergi ke Eropah, Georgia dan sebagainya. Jadi dengan penemuan Datuk ni, penemuan grup daripada USM ni, maksudnya kita pun lebih awal lah daripada Eropah dan sebagainya. Yang ini lebih kurang lah. Memang yang tua semua di Afrika. Ya? Okay. Kemudian keluar ke Georgia. Georgia sekarang lebih kurang 1.76. Kemudian sebelum China jumpa yang baru, China Sheng Chuan sudah ada 2 juta. Oh, yang dulu Peking Man kan? Yang bukan, Peking Man 800,000. Ini tapak baru. Ada tapak baru lebih kurang 2 juta. Jadi kita 1.83 untuk Asia Tenggara, kita paling ni lah. Tetapi kalau kita lihat, bukti 1.83 kita ialah bukti meteorite itu sendiri. Orang dah ada lebih awal. Jadi mungkin kita juga lebih kurang 2 juta lah, sama dengan China. Okey. Jadi satu lagi, bila maksudnya kalau tengok video yang Prof tunjuk tu tadi, kawahnya tu sebesar 8 kilometer kan? Saya faham. Ya, tapi ya, maksudnya betul. Orang yang duduk dekat Lenggong, kesan hentaman dia tu menyebabkan apa? Seluruh negeri Perak habis ke manusia ataupun yang hidup pada waktu itu? Kalau ikut teori kebakaran yang berlaku, kebakaran saja yang berlaku akibat daripada 8 kilometer punya impact ini, at least sekurang-kurangnya 20 kilometer keliling terbakar. Jadi pada masa ini juga apa yang berlaku di seluruh bumi, seluruh dunia,
banyak fenomena berlaku pada 1.83-2 juta tahun. Contohnya Pulau Jeju Korea masa inilah terbentuk. Jeju Korea itu terbentuk daripada lava gunung berapi yang keluar, membentuk menjadi pulau. Jadi maknanya dunia pada masa ini memang kalau bombardment gitu ya. Macam perkara berlaku ya. Okey. Seluruh dunia. Baik. Okey, kita tengok balik soalan di chat. Erin, bantu saya kalau saya ada miss apa-apa jap. Okey. Soalan di chat ya. Ada kaitan tak antara arkeologi dengan arkeoastronomi? Ya, ini yang kita bincang sekarang ni kan Prof? Mungkin Prof nak tambah? Okey. Arkeoastronomi bagaimana saya kata tadi adalah berkaitan antara budaya dan juga apa yang arkeologi jumpa itu sama ada dia direct daripada angkasa, daripada luar bumi ataupun kita memberikan interpretasi. Contohnya jumpa rangka, dia di bumi semua menghadap keluar, menghadap matahari turun ke apa ke kan. Interpretasi. Jadi untuk Bukit Bunuh sendiri sangat clear, kalau tak ada background geologi memang tak boleh nak menjawab banyak isu. Apa batu tu, mengapa dia beza dari vulkanik, apa beza dia, apa kandungan dia, daripada kandungan dia kita boleh tahu pula tekanan dan juga suhu dan sebagainya lah. Jadi bidang geologi, bidang bumi, jadi anything yang berkait dengan bumi itu sendiri perlukan geologis lah. Baik. Okey, penjelasan yang jelas ya daripada Prof kaitan antara arkeologi dengan arkeoastronomi. Inilah tajuk kita hari ini. Okey, so jadi sekarang ni kalau kita pergilah ke Bukit Bunuh, katalah orang awam, kalau dia nak pergi tu maksudnya dia ada museum ke dekat sana ataupun pergi tengok-tengok je ke? Macam mana Prof nak tengok kawasan tu? Tak boleh masuk ke apa? Okey, paling mudah ialah di tidak jauh, lebih kurang 1 km saja dari tapak Bukit Bunuh ada museum, galeri arkeologi Lembah Langgong di bawah Jabatan Warisan Negara. Okey. Jadi boleh ke sana. Dan kalau nak ke tapak, boleh minta mereka bawa lah. Percuma, Prof? Tunjuk ke tapak. Setakat ni, percuma lagi. Tapi kajian oleh kumpulan Prof masih terus berlaku di sini? Masih. Saya ada masih 3 pelajar PhD yang aktif lagi membuat kajian di sana. Selain daripada USM, mestilah ada grup daripada Universiti Malaya ke UKM dan sebagainya juga join untuk research. Masa mula-mula saya jumpa tapak ni, oleh kerana baru pada kami ahli geologi, bukan saya saja, tapi selatu negara, masuk Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Geologi UKM, Jabatan Geologi UM, saya mengadakan bengkel khas, menjemput semua pakar geologi turun, mengikut kepakaran masing-masing, dan kita ada seminar, kita lawatan ke tapak, kita tentukan untuk kerjasama yang sangat baiklah. Dan pada masa yang sama saya bawa pakar meteorite dunia turun untuk confirm, dan juga pakar NX tadi daripada India turun untuk bantu kita dari segi betul tak betul dan sebagainya. Maksudnya memang sekarang ni confirm di Bukit Bunuh ni ialah, di Bukit Bunuh ialah tempat ataupun tapak taman meteorit, dan ianya disahkan oleh badan dunia PASCC kan Prof? Ya, baik. So okey, soalan di chat lagi. Okey, soalan daripada Muhammad R. Radioactive decay untuk unsur inorganik boleh ke Prof? Sekiranya boleh, ada kemungkinan wujud trace radioaktif dekat site. Kita dah buat reading di site, dia tak berapa tinggilah. Kemungkinan dia jenis batuan. Kerana dia meteorite jenis batuan. Jadi dia kurang. Ada tapi kurang. Alright. Okay, so ni ada satu soalan menarik. Nah, saya pelajar lepasan matrikulasi. Boleh saya tahu laluan untuk menjadi seperti Prof Datuk? nak jadi arkeologi dekat ni. Silakan Datuk. Untuk peringkat negara, dia boleh habiskan degree, kerana kita tidak ada first degree arkeologi dalam negara. Jadi dia boleh buat bidang geologi macam saya, first degree dalam geologi, master dan PhD baru ubah kepada geoarkeologi.
ataupun arkeologi. Arkeologi, ya, ya, ya. Okay, itu jadi ya untuk yang di luar sana ya, mula-mula oleh sebab dekat Malaysia ni tak ada bidang perkhususan spesifik arkeologi ni, maka buatlah geologi dulu sebab nampaknya macam banyak kena kaji batu, kena faham semua jenis-jenis batuan ni, batu daripada vulkanik dan sebagainya. Dan lepas tu barulah buat perkhususan di peringkat master dan PhD. Okey, ada soalan seterusnya ke? Okey, ada ya. Kenapa di Bukit Bunuh kawasan tersebut tidak sama dengan kenapa di Bukit Bunuh, kawah di Bukit Bunuh ni saya rasa tak sama dengan kawah di Arizona? No? Dia seperti saya kata tadi ada dua ya. Kawah simple, kawah ringkas adalah bentuk kawah yang dalam kepala kita lah, macam kuali. Betul. Yang kedua ialah kawah bentuk kompleks, kompleks krater. Kompleks krater ni dia rebound naik balik. So jadi dia bukit, bergantung, dia bergantung banyak perkara lah. Local country punya batuan, kelajuan, kebesaran meteoroid dan sebagainya lah. Dia banyak faktor yang mempengaruhi menjadikan dia jadi rebound. Macam kita baling batu dalam air, permukaan air. Oh ya, yeah, ya. Yeah. Kita baling, kita suka kan dulu kanak-kanak. Bila kita baling, kan dia akan merecik dan naik ke atas. Ya, 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 ya. Jadi mengapa certain angle dia akan naik tinggi? Macam bukit tu. Jadi itu contohlah untuk dilakukan dengan mengapa ada yang rebound, mengapa yang ada yang simple. Itu ni kepada semua kena tengok balik konsep asas fizik. Kalau kita baling batu dengan kecondongan tertentu tu, batu tak tenggelam dalam air, dalam air, tapi dia pup-pup dia macam melompat tu kan. Okey. Interesting yang tu. So jadi ada lagi soalan untuk Prof daripada chatting dan sebagainya. Di Sabah Sarawak pernah ada kajian atau perkara-perkara seperti ini? Di Sabah belum Sarawak ada, belum ada detail lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Bagaimana dan dengan bagaimana dengan rantau ASEAN, Prof? Rantau Asia pun kurang, cuma ada banyak rekod dijumpai apa ni, glass, glass meteorite punya glass macam di Indonesia, pocket-pocket ditemui di tapak-tapak arkeologi juga, maknanya macam hujan meteor lah, hujan tai bintang yang kecil-kecil jatuh yang ditemui di merata-rata tempat, tapi tidak pernah saya rasa di peringkat Asia Tenggara kajian terhadap kawah impact. Baik. Okey, nampak kita tidak ada lagi soalan daripada Q&A dan daripada chat kita. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Planetarium, dan kami minta maaf ada gangguan teknikal di Facebook ni, tapi insyaAllah rakaman di sesi Zoom ini kita akan cuba tengok dan kemungkinan kalau sesuai kita akan letakkan balik di Facebook. Mungkin harap-harap ini tak jadi penemuan kita yang pertama dan yang terakhir. Saya sendiri secara personal berminat untuk nak pinjam video yang Prof tunjuk tadi tu, dan kalau Prof bagi, kami nak minta izin nak letak dekat Facebook kami. Kalau mereka nak tanya detail, nanti kena communicate baliklah dengan Prof dan sebagainya. Dan nampak kalau Planetarium Negara dapat kumpulkan dan tunjukkan bukti-bukti batuan-batuan yang ada tu dengan lain-lain pensyarah. Setuju. InsyaAllah lah kita tengok macam mana, Prof. Ready untuk ruang lah. Kita ada bahan. Dan saya rasa ilmu untuk satu negara lah. Baik. Okay, so jadi apabila kita dengar webinar ni, insyaAllah antara beberapa perkara yang saya rasa ni, kita ni sebagai orang Malaysia ni, kita kena rasa banggalah sebab tamadun kita ni sebenarnya bukannya bermula pada zaman Portugis saya, kan? Itu baru sangat tu. Tapi Prof dah beritahu 1.83 juta tahun lalu. Jadi maksudnya selepas manusia ada di Afrika tu, mungkin selepas beratus tahun tu dah mereka dah sampai ke alam Melayu ni, ke Perak ni. Jadi hebatlah maksudnya, dan Prof pun dah tunjuk mereka tu dah ada alat-alat, dia orang dah buat macam-macam untuk kapak dan sebagainya. Jadi
kita daripada webinar ini kita tahu pembuktian kewujudan manusia dan tamadun di Bukit Punoh, dan kita juga tahu bahawa tamadun kita antara yang mungkin yang terawal di Asia. Itu kajian akan terus dilangsungkanlah, tapi yang penting ialah R&D dalam bidang arkeologi ini perlu digiatkan lagi. Dan ramai daripada kita mungkin selalunya duduk biasa dengan bidang-bidang fizik, kimia, biologi, kita duduk sebut yang itu kan. Ada banyak lagi ni arkeologi ni, tapi asasnya ialah sains. Jadi macam Prof cakap tu, belajar elok-elok semasa SPM dan sebagainya, lepas tu boleh ambil geologi dan sebagainya lah. Ada soalan daripada yang nak bertanya direct pun boleh ni, kalau ada yang nak bertanya ni yang dekat dalam Zoom ni. Okey, dan akhir sekali, hentaman daripada asteroid ialah satu perkara yang nyata. Ianya berlaku di Bukit Punoh, dan kami di Planetarium Negara pada 30 Jun yang lepas telah mengadakan satu webinar yang menunjukkan bagaimana teori kepupusan dinosaur 650 juta tahun dulu adalah disebabkan oleh hentaman asteroid yang besar yang berlaku di Teluk Mexico. Dan lepas tu pada 30 Jun 1908 telah berlaku satu lagi hentaman di Tunguska, Rusia, dan yang terbaru di Chelyabinsk juga Rusia pada tahun 2013. Jadi kalau datang lagi batuan asteroid yang bersaiz 20 km, bersaiz 100 km, kan, yang sebesar, kalau sebesar KL 30-40 km yang dengan kelajuan tu, apa yang kita boleh buat? Jadi marilah kita sama-sama dengan komuniti dunia, kita kena lengkapkan dengan teleskop dan sebagainya. Kita kena pandang ke langit dan kita kena belajar tentang asteroid ini. Satu ialah supaya nak memastikan kita nampak dia dulu sebelum dia hentam kita. Dan yang kedua, manusia telah mula berfikir bahawa pelumbungan di asteroid itu boleh berlaku, insyaAllah tak, bukan dalam masa 100 tahun, 200 tahun, tapi dalam masa tak sampai 20-30 tahun lagi. Jadi untuk maklumat lanjut tentang program International Asteroid Day, boleh lawat ke Facebook Planetarium Negara, dan di situ ada banyak aktivitinya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua, dan saya serahkan balik kepada MC kita, Erin. Silakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Encik Farus dan juga panel utama kita, Prof. Dato' Dr. Mukhtar, atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Maka selesai sudah sesi Q&A kita. Terima kasih juga kepada warga maya atas soalan-soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada tetamu khas kita, Fei Jong Sofia, atas perkongsian mengenai pencapaian yang sangat menakjubkan. Okay, dengan ini saya menyimpulkan intipati utama webinar kita pada malam ini adalah untuk merungkai bukti-bukti dan kegunaan ilmu geologi dalam penemuan impak meteorit di Bukit Punoh Perak, serta menghubungkaitkan bidang sains angkasa dengan penyelidikan dalam bidang arkeologi. Selain itu, sesi temu ramah bersama Miss Fei Jong Sofia sebagai rakyat Malaysia pertama yang namanya telah diabadikan sebagai nama asteroid juga mampu memberi inspirasi kepada orang awam di Malaysia untuk menceburi dalam bidang sains. Dengan berakhirnya sesi Q&A sebentar tadi, maka berakhirlah sesi webinar kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada penonton yang sudi bersama-sama sehingga ke penghujung majlis. Planetarium Negara juga berharap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat sertai pertandingan permainan video Astro Hunters, di mana kami akan menyiarkannya di penghujung majlis ini, dan diikuti pula dengan pertandingan mereka Toothbag Asteroid. Teruskan mengikuti saluran media sosial Planetarium Negara untuk sebarang perkembangan akan datang. Sekian saja majlis kita pada malam ini. Planetarium Negara mengucapkan terima kasih di atas sokongan anda semua. Saya akhiri webinar ini dengan video pertandingan permainan Astro Hunters dan mereka Toothbag Astro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak join? Easy je, nak saya tunjuk ke? Oh, nak. Okay, first anda perlu pergi ke Google, search astroid-hunters.com, dan apabila anda tiba di laman web tersebut, anda perlu tekan ke button quiz
untuk mendapatkan kata laluan sebelum ke permainan. Dan di kuis tersebut, anda perlu mengisi maklumat yang diperlukan dan hanya 3 minit sahaja untuk menjawab 10 soalan, dan 60% yang betul dan ke atas akan layak ke peringkat kedua. Dan kemudian anda akan mendapat kata laluan dan gunakan kata laluan tersebut untuk ke permainan. Dan menggunakan kata laluan, anda boleh bermain. Boleh menang RM500 tau. Apa lagi? Jomlah join.